Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini aku mau share pengalaman makan steak yang harganya tuh di bawah standar tapi tuh rasanya enak. Aku lagi ada di toko daging Nusantara cabang Depok atau GDC ya. Di sini tuh supermarket tapi sampingnya langsung ada tempat makan restoran yang menyediakan steak, aneka macam makanan dan minuman. Nah, ini nih menunya. Ada combo promo beli 2 lebih hemat, bayangin. 2 steak itu tuh di bawah 200.000 dan itu bukan steak daging lokal. Ini suasananya supermarket di malam hari. Kali ini aku kesini tuh gak sendiri, gak berdua, tapi bertiga sama babyku. Di sini aku tuh mesen iced tea leci dan teh tawar hangat. Aku tuh lagi coba eksperimen makan bertiga tanpa bawa stroller dan lain-lainnya, berhubung anakku belum bisa duduk banget kalau di tempat duduk yang disediain di restoran. Jadi mau gak mau kita pangku. Nah, kalau ini tuh sop buntut dan nasinya tentunya. Di sini tuh mbak-mbak waitersnya lucu banget sih, gemes tapi tangannya gitu loh, jadi ngeri-ngeri sedap kita. Oh ya, aku tuh ke toko daging Nusantara ini gak pertama kali, melainkan udah 1 tahun sebelumnya. Aku pengen share karena beberapa kali kesini ya rasanya tetap enak dan harga-harga daging di supermarket ini juga terjangkau buat kalian, buat kita-kita tentunya. Nah, kalau ini suami aku pesen lagi pasta. Nah, akhirnya pesanan aku dateng. Tuh, segini tuh 99.000. Porsinya tuh banyak. Nih, aku pesan 3 menu makanan dan 2 minuman. Nanti tuh kalian pasti kaget kalau aku ditotalin harganya berapa. Bener-bener segini. Aku makan dulu ya. Berhubung anakku masih anteng di awal-awal kalau lagi makan. Nah, di sini udah mulai pegel ya, Wak. Kita motongin makan. Jadi dibantuin suami deh. Nah, kalau part ini tuh aku paling suka lihat si baby. Kalau aku makan selalu nengok. Kamu tuh belum waktunya, Dek. Kamu tuh masih 5 bulan. 1 bulan lagi ada MPASI. Tuh lihat tuh mukanya. Mukanya cemberut. Gak bisa makan ya, karena kamu cuma bisa gulpin. Iya, nanti 1 bulan lagi ya. Oh gitu. Iya, nanti 1 bulan lagi dimakan ya. Si bayi mulai nggak betah karena cuma nontonin doang. Nih, bete banget nggak sih dia? Oke lah, kita coba ayun-ayun dulu supaya tidak bete dan bosan ya, Dek, karena kamu cuma nontonin aja. Kita serahin ke dedinya. Kalau sama dedinya mah kamu malah dimakin-makinin ya, Dek. Iya, itu pasta. Tidak boleh kamu kata Dedi, Dek. Tuh, cuma disuruh lihat.
Di sini nih lucu banget, sambil ngecap-ngecap pengen ikutan manyun-manyun. Manyun-manyunnya mana, Dek? Geprak-geprak meja. Kalau ini area outdoor dan tempat cuci tangan. Oh ya, kalian pasti nunggu kan aku habis berapa. Aku tuh habis 184.000 saja dengan porsi yang tadi, rasa yang enak. Setelah makan ya kayak wanita pada umumnya, lihat-lihat dulu, tapi ujung-ujungnya ada yang dibawa pulang, ada yang dibeli. Aku tuh di sini tuh beli daging biasanya. Karena harganya itu jauh lebih murah dibandingkan supermarket yang besar lainnya. Kayaknya segitu aja video aku kali ini bersama keluarga baru, keluarga Cemara. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dadah, assalamualaikum.